Oke, halo guys, welcome back di channel YouTube Jowanaan. Pada video berikut ini akan saya bahas cara mengunci chatting pribadi di WhatsApp. Oke, caranya kalian download aplikasi di Play Store namanya Obrolan Logger. Kalau sudah diinstal, langsung saja kita buka. Oke, kita buka aplikasinya. Obrolan Logger. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password ya. Saya masukkan 1234 lalu klik OK. Kemudian ini ada iklan ya. Kita close saja. Kemudian kita klik logo icon plus yang ada di pojok kiri bawah. Nah, di sini ada beberapa menu bahasa membantu aktif fingerprint dan lain sebagainya. Kita pilih yang paling atas, mengunci WhatsApp chatting. Oke, kita klik. Lalu klik lagi. Dan di sini kita cari yang namanya obrolan logger, kita aktifkan ya. Aksesibilitas kita aktifkan. Sorry guys, ini berisik banget ya, soalnya di pinggir jalan raya. Kemudian klik OK. Oke, kalau sudah kita kembali. Kita klik icon plus. Lalu klik lagi yang paling atas mengunci WhatsApp chatting. Kemudian klik OK. Oke, di sini kita pilih ya, chat mana yang mau kita kasih kunci atau gembok. Misalkan yang ini. Nah, oke nih guys, percakapan dilindungi sukses ya. Ini ada iklan mulu. Percakapan dilindungi sukses. Oke, berarti sudah digembok, sudah dikasih gembok ya. Kita cek ya di WhatsApp. Kita masuk ke WhatsApp. Nah, tadi yang sudah kita kasih gembok yang ini ya, yang paling atas. Kita buka coba. Nah, ini guys, sudah berhasil dikasih password atau digembok ya. Dan cara membuka chattingannya, kita masukkan passwordnya. Tadi saya passwordnya 1234 ya. 1234. Klik OK. Nah, oke, bisa langsung masuk ke obrolan ya, ke ruang obrolan. Tinggal kita chatting. Oke, seperti itu guys. Cara mengunci obrolan pribadi di WhatsApp menggunakan aplikasi Obrolan Logger. Oke, sangat mudah sekali, silahkan bisa kalian coba. Untuk video kali ini sekian dulu guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa kasih like dan subscribe. Thank you for watching. Goodbye. Thank you.